Assalamualaikum dan welcome back to my YouTube channel Muzaffi Zaz. Okay guys, so untuk konten kali ni geng, macam kau baca dekat thumbnail dan tajuk, so untuk konten kali ni geng, kita nak tukar barang sikit. Adalah ada beberapa barang yang aku beli dekat Shopee, tapi sale lah. Jadi geng, disebabkan kau bet aku punah geng, lalang tu dia jadi macam gila dah. Macam ke perih yang nah, dah tahu kala dia tangan panas dia kan. Tangan bau, masa bau orang dia bau jadi lah. Dia jadi macam ke seduk-seduk itu. Tapi kalau macam ke tangan aku start nanti, nanti aku tunjuk. Aku start tadi lagi, dia tak jadi macam seduk-seduk itu, ha, tak jadi. Tapi aku nak cakap banyak, tunjuk, nak tunjuk dulu barang. Lepas tu kita unboxing dulu, okay. Ha, so ni lah aku order geng barang. Saya 24mm. Sebenarnya aku beli 28. Tapi aku nak cakap banyak lah. So kita unboxing dulu, tengok macam mana. Let's go. Okay geng, so kita buka dulu lah. Apa ada tu eh? Okay, so aku pun dah buka geng. Oh ni saya kompeten ni. Wow, 24mm. Aku rasa order 28 geng. Lepas tu aku tukar balik sebab kompeten tu besar. Oh, tapi slide dia besar, mende lubang itu besar. Oh, ni kompeten waste dreamer, okay. Dia nama kaki racing. Ah, dah kira kaki racing, dog racing ke, jumbo racing ke. Ni abang aku buka dong geng, aku dah buka lagi. Aku dah ingat lagi. Sebab kenapa? Baik nak tahu. Dia tanya pomeng. Sebab kompeten ni dah kena tukar main jet ke dog nanti. Tapi kau tengok elah geng macam mana geng. Aku rasa kena tukar aku rasa ni. Dia bagi ni lah geng. Skru sekali benda ni, cok je. Tah, bapak besar tu. Tu benda ni besar geng. Kat ni. Lepas tu geng, aku dah tahu lah benda ni kena tukar tu. Tapi kalau 28 tu, kalau tekok je kena, apa kata kena tu lah, kena tukar. Tekok je. Sebab tekok je besar tu. Sebab aku nak beli 28, aku mikir. Sebab aku nak jalan jauh. Bukan nak main dekat macam belum berkapung. Kalau jalan jauh ni nak hok, betul-betul sedap geng. Betul-betul sedap. Kalau ni rasa 24mm tu cukup dah, rasa sedap dah rasa. Kalau 28 ni bapak besar. Nak pergi macam ke dekat dengan parut lah. Memang minyak macam air lah kan. Macam ke rok-rok gitu lah gitu. Wah, memang dah nak kata lah. So aku nak cakap banyak kan. Kita nak cabut dulu dekat ke, tu dulu ke apa panggil motor. Lepas tu kita terus start bunyi. Memang bunyi kalau nak kata tu. Ada kenapa lah masalah, tapi tangan panah bau oh. Dia jadi aja seduk-seduk tu. Duk. Jadi gitu. Aku lalang tu lah. Sebab aku nak beli juga kereta, lalang tu beli dah dulu lah. Dah orang dia tukar dok emejek kena setting apa dok, aku dah tahu lah. Tali minyak dok beli lagi. Hardware selama, jadi lain kan kala dengan biasa. Lain. So aku nak cakap banyak. Jom kita cabut, let's go. Okay kan, so kita dah cabut kan kereta. Ni kereta air, kereta asam motor kan. Kereta asam motor ni bertahun-tahun duit pun molek kot, ia rosak. Bertahun-tahun belok dah calon-calon lagi. Belok tengok lah, belok. Gua ni ambu jaga, gua ni mu gua. Aku jaga, eish. Kita pandai jaga tu boleh. Tak awal geng, mutu kompeten ni nak tukar dok magic ke apa. Be. Mana kompeten tu? Tu sedang.
Ambil ayam. Nak cabut. Oh, ni cabut eh. Sikit gitu. Ini gua ni cuma tu. Ini cabut. Eh, tu getok sipang. Getok ni. Dah situ dah atas. Sipang getok semua dek. So korang layan video ni sampai habis, okey? Dah lah ni wayar minyak ni tukar kan. Eh. Sabun tengok dulu. Tahu ke tali minyak waste lima ke? Tahu ke? Hei. Oh ni pendek dah. Tapi beza tengok hot ni. Hot ni pendek tali dia. Ni panjang. Tengok kan. Hei, boleh bakar dok yang kau betak ni. Nata besar bapak ke depan dia. Dia ambil tu ke ni? Mana benda kecil tu? Benda babi. Try lah macam ni kan. Magic ni tukuk dok tak tahu. Yang dia bagus. Wow. Warna gini cak. Warna aja ni. Tak ada tak cak. Nah, tak kodoh. Oh, dapuk bumbung ada waktu tadi. Dapuk ke kan tengok. Ejah molek. Angin ya. Angin dua buka, ia buka dua ke? Tiga buka. Jahat geng bunyi. Kalau ini nak buka dua pusing ah. Ha, buat dua je lu. Oh. Ni tutup tutup biar. Tutup biar. Dah tutup biar. Apa dah tak biar. Macam rancak ni kau. Ya. Aish. Tak malu dia lama ni masuk gitu. Ha oh, gitu. Let lu ya. Gitu tu. Ha ni pulau-pulau kopi eh. Pelik ke apa? Hai dah. Nak boleh bakal lalu. Pelik pelik. Macam. Rupanya yang beli kena ajar juga. Tengok elah geng ni geng. Mana tu? Oh, nak. Masih baru. Mantap. Geng, so kita pun dah siap pasang gobeta apa semua, dah ejah ke apa semua. Ha, jadi kan aku pun nak tunjuk awi bunyi. Ha, nak tunjuk bunyi. Ini saya ada kawan dekat belakang saya dua orang. Okey, start dulu. Tadi minyak berat kan? Tadi minyak berat kan? Tapi memang panjang hilir kan? Panjang gila. Okey, untuk saiz geng, untuk saiz kita pakai Omai Jet, kita pakai 85, Hot Pilot kita pakai 35 kan. 5. Mantul. Tapi wayar minyak ialah keras je, tak apa. Atas geng, wah, congek je. Oh, tak boh. Tak sok kabo anyuk ah.
jumpa di next video yang akan datang pula. Ha, kita ada nak buat projek sikit dekat bahagian depan dengan belakang. Kau stay tune je macam mana kan. So aku minta maaf banyak lah kalau ada kekurangan dan kesalahan aku cakap kenapa dalam video kali ni kan. Macam kena maki-maki tu ke. Gitu mak. So jumpa di next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.